Lunars, kami informasikan berita perakiran cuaca di wilayah Malang Raya besok Jumat 10 Februari 2023. Menurut data yang dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jawa Timur, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang pukul 1 waktu Indonesia Barat cuaca akan cerah berawan. Pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi, langit Kota Malang akan turun hujan ringan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, cuaca Kota Malang akan kembali cerah berawan. Namun, pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, warga Kota Malang harus waspada akan terjadi hujan disertai petir. Malam hari, pukul 7 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu di Kota Malang berkisar 20-30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0-30 km per jam. Sedangkan wilayah Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Malang akan mengalami cuaca cerah berawan. Pada pukul 10 pagi sampai pukul 7 malam, waktu Indonesia Barat, warga Kabupaten Malang dihimbau untuk waspada karena akan terjadi hujan ringan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 21-30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0-30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat akan terjadi kabut. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Kota Batu akan diguyur hujan ringan dengan suhu 19 derajat Celcius. Hujan ringan ini akan berganti menjadi hujan petir yang berlangsung mulai pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Pukul 4 sore sampai pukul 10 malam, Kota Batu akan diguyur hujan ringan. Suhu di Kota Batu berkisar 17 sampai 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 10 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya Septiana pamit undur diri dan sampai jumpa.